Ya, halo pemirsa, selamat siang. Anda menyaksikan Kilas iNews bersama saya Pram Senjaya. Pemirsa, di sela-sela kampanyenya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri peringatan 1 tahun wafatnya ayah dari wali kota Surabaya. Dari calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyapa ribuan warga Sumatera Utara yang menyambut kedatangannya untuk menghadiri rapat konsolidasi partai pendukung se-Sumatera Utara. Sedangkan Anies Baswedan malam nanti dijadwalkan menghadiri forum yang digelar komunitas Kenduri Cinta di Taman Ismail Marzuki. Ganjar Pranowo, calon presiden dari Partai Perindo nomor urut 3, tiba di kediaman wali kota Surabaya sekaligus kader PDIP, Eri Cahyadi, di Jalan Ketintang Madya, Sabtu pagi. Kedatangan dari pasangan Mahfud MD dalam Pilpres 2024 ini guna memenuhi undangan dalam peringatan 1 tahun wafatnya ayahanda dari wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. Sebelum meninggalkan lokasi, Ganjar sempat memberikan komentar mengenai Gubernur Jawa Timur yang mendukung paslon nomor 2. Ganjar pun tidak merasa khawatir karena di kubu 03 ada wali kota Surabaya sekaligus kader PDIP, Eri Cahyadi, yang dipercaya bisa memenangkan Ganjar Mahfud. Beliau sudah jalan sendiri, beliau juga kader partai. Maka kalau kami dalam posisi yang sangat fair begitu, siapapun boleh punya posisi masing-masing dan kami sangat menghormati. Selain mengikuti peringatan 1 tahun wafatnya ayah dari Eri Cahyadi, Ganjar Pranowo juga beramat tamah dengan sejumlah ulama dan kiai yang hadir.